A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Wa izan nujumu kadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa izal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa izal aisyaru utilat. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Wa izal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa izal biharu sujirat. Dan apabila lautan dipanaskan. Wa izan nufusu zuwijat. Dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Wa izal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Bi'ayizam. Karena dosa apa dia dibunuh? Wa izal suhufu nushirat. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Wa izas sama. Dan apabila langit dilenyapkan. Wa izal jahimu su'airat. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Wa izal jannatu uzlifat. Dan apabila surga didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Fala simu bil khunnas. Aku bersumpah demi bintang-bintang. Al jawaril kunnas. Yang beredar dan terbenam. Wallayli iza as'as.
demi malam apabila telah larut. Wasubhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril. Zi kuwatin inda zil arshi makin, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Muta'in thamma amin, yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Walaqad ra'ahu bil ufukil mubin, dia Muhammad telah melihatnya, Jibril, di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal khaybi bidhanin, dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir untuk menerangkan yang gaib. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun, maka kemanakah kamu akan pergi? In huwa illa zikrul lil alamin, Al-Qur'an itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Lima sya bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasha'una illa ayyasha dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.